Siapa sih yang gak tahu AtMyPie.Diamond, tempat top-top terpercaya andalan semua player MLBB? Dari paket fast, semi-fast, bahkan slow, semuanya tersedia loh guys. Prosesnya pun jangan diragukan lagi. Kalian tinggal kedip mata langsung masuk diamondnya. Dan sekarang MyPie udah punya website sendiri loh buat mempermudah kita semua. Jadi, kalian tunggu apa lagi? Langsung hubungi kontak tertera atau cek link di deskripsi. Halo guys, welcome back to my channel. So actually in this video, gue tuh pengen nge-review skin Valir Saint Seiya tapi yang biasa aja. Tapi I'm so sorry lagi-lagi ya, baru aja kemarin gue nge-review Popol. Itu tuh recordan ketika gue beli skinnya itu tuh kehapus. Dan lagi-lagi kali ini tuh bukan kehapus sih. Intinya tuh gue ditelepon. Jadi itu gimana ya ceritanya tuh, gue tuh udah beli skinnya, udah review juga, tiba-tiba gue ditelepon, wah hilang tuh semua recordannya, anjing kesel banget gue jadinya cok. Jadi gue trauma kan, jadi gue sekarang tuh nyalain do not disturb di HP, nyalain jangan ganggu. Jadi kayak semoga aja ya kan gak ada lagi telepon-telepon masuk tuh. Sumpah gue kesel nih ya. If you don't believe me nih historinya kalah nih kan. Padahal tuh gameplaynya di awal tuh bagus, cuman kacau karena gue kesel ya kan. Nah terus FYI aja, achievementnya punya gue itu Saint Seiya-nya udah lengkap ya guys. Yang ini, oh ini tuh bronze toh namanya. Nah ini Saint Seiya itu ada dua, ada bronze ada gold loh. Terus silvernya mana, MVP-nya mana? Ya ampun. Jadi tadi tuh kalau udah dapat tiga-tiganya tuh ya, kita tuh dapat emote doang sih. Iya kan? Tiga-tiganya rewardnya tuh berupa emote, tapi yang dua itu trial. Ya buat apa trial anjay? Nah, kalau udah lengkap tiga punya barulah dapat yang permanen. Nah, terus coba kita lanjut yang gold. Kalau gold ini dapatnya apa ya? Yang pertama emote juga 3 hari. Loh, emote lagi dapatnya. Sumpah buat apa sih emote ya? Ampun. Nah, FYI juga lagi-lagi ya kan. Nah, di sini tuh gue udah pakai full set Saint Seiya dari Notif Kill, Spawn. Spawn ini kalian bisa dapetin gratis ya guys, ngelakuin misi. Kalian bisa cek aja misinya di event. Recallnya, ya recall Phoenix. Oh, recallnya Phoenix, spawnnya Naga. Naga yang di Chow itu ya. Terus kalau ini tuh yang armor di kepala itu, sama eliminationnya Pegasus ya. Nah, sejauh ini itu aja sih. Untuk emotnya kita pakai deh yang barusan dapat tadi. Nah, kita equip dulu di semuanya. Oke, we're all done. Berhubung gue gak ini ya, gue gak menjamin soalnya kalau main di rank, karena gue gak begitu bisa Valir juga ya guys ya. But ya udah gak apa-apa, I will try to play in classic mode as usual. If I play the hero that I couldn't use, I will play in classic mode. Gue tuh sering banget anjing ngelatin PPPP musuh, kayak aku pengen lihat guys kerendemen orang-orang. Yeah, ampun. Oh ya guys, terus gue juga pengen minta maaf ya kalau misalnya gue tuh sering banget ya ada halangan kalau lagi record gitu, dan halangannya tuh message-nya tuh kayak ada aja gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga manusia ya kan. Lagi-lagi Valir ini tuh efeknya Phoenix ya. Jadi kalau Valir itu yang efeknya Phoenix. Terus kalau misalnya siapa namanya, kayak cowok kemarin dia itu naga itu ya guys. Nah kalau misalnya Badang tuh mungkin yang Pegasus kali ya, gak tahu juga gue anjay. Oke guys, jadi sini musuh kita ada yang pakai skin Saint Seiya juga. Ini yang Badang. Ini yang Badang ini yang ini gak sih, yang 10 kali drop pertama. Oh ya guys, baru jangan lupa entah nanti tuh Saint Seiya ini ada fase 2 nya ya guys ya. Jadi kan masih berkesempatan untuk mendapatkan skin-skin dari Saint Seiya. Supaya gue gak expect banget sih ya, jujur ini tuh kayak collab yang apa ya, satu hero dapat 2 skin itu tuh collab yang luar biasa gitu kan. Tapi kayak pemborosan juga sih. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat mereka bakal dapat skin-skin lagi, ya aneh sih ya, karena nih mereka nih collab nih udah dapat 2 skin masalahnya guys. Tapi kata gue Valir yang ini tuh kayak lebih eksklusif gitu kan ya, meskipun dia skinnya yang kayak nih yang kalian bisa lihat Badang itu kayak iron biasa kan. Nah kalian ini tuh masih ada feel goldennya gitu di loading screen. Nah as usual, ya gak as usual juga sih, soalnya gue kan jarang main Valir ya. Nah jadi kalian juga jangan sapok sama nick gue,
Di sini namanya min satu lunok in pit dindet ya, gaya banget ya, nanti feeder ya kan, nanti di ninja nangis, ya ampun. Tapi nggak apa-apa guys, gue udah biasa di ninja juga by the way, ya ampun, santai lah. Wow, di sini kita lawan Johnson mid laner. Vexana yang beli rom ya, Vexana maaf ya, sebenarnya tadi gue mikir kan kalau misalnya lu tetap nekat ngepick Vexana gitu, gue nggak apa-apa, gue ngemain rom, tapi gue lupa, anjay, maaf ya Vexana. Tapi lu baik banget ya, maksudnya kayak lu udah ini tapi lu nggak maksa lu nge mid lane gitu, karena di sini gue wow, harusnya bisa mati sih ya, nggak bisa deh, jangan-jangan. Santai dulu guys, jangan menggas meskipun ini api. Oh ya, by the way, kita harus memperhatikan efeknya lagi ya. Coba skill 1. Sebenarnya kata gue nih, efek skillnya tuh mirip sama Valir yang itu ya, dua skin yang Starlight sama epic yang Dragon itu guys. Apa sih Dragon, apa sih namanya, Dragon itulah. Nah, kita beli glowing. Oke, okay. Cloud lawan 1-1 emang menang 1-1 gak sih? Nah, terus kita lihat skill 2-nya. Ya Allah, maaf ya guys, hidung gue emang lagi kayak gini. Sebelumnya kan ada Phoenix-nya ya. Anjing, cok. Ah, kebiasaan sinyal gue. Tapi kalian lihat kan tadi efeknya. Efeknya tuh masih naga. Kok naga sih Phoenix? Tapi nggak ada kombinasi warna kayak yang golden ya. Overall sih emang golden yang paling bagus ya dari semua efek-efeknya. Karena ya emang dia juga lebih mahal harganya. It's more exclusive. Cloud, kamu yang sabar atau ya, kamu teh yang sabar, kamu teh ya. Nah, gue nggak ikut-ikutan Cloud, jadi lo jangan nyalahin gue ya. Haduh, mereka lagi turtle. Ya Allah, GE, semoga maksudnya bukan semoga Indomaret, semoga retrimu bau surga dan sangat harum ya. Mending bau neraka deh emang, wah serem. Wah gila, akhirnya doa kita terkabul ya guys. Oh no, astaga, sumpah cok, gue rasa trauma tersendiri ya, ngebantuin gitu malah kabur semuanya, tai. Kayak gimana ya, orang udah nyamperin gitu kan, malah kabur, kayak lo liat lah gue digeng anjay. Wah, tapi gak apa-apa ya, 1-1-nya carry us ya. Gimana ya, kalian asal tahu aja ya, di game tadi itu ya, itu tuh gue tuh udah berapa ya? Gue tuh 4-0 gitu kan. Kalau misalnya konten yang ini berhasil, berarti gue tuh emang gak direstuin main tuh kelihatannya jago gitu. Sampai-sampai biasanya gue tuh harus nonton tuh dari replay biar kayak gue ada bukti nih gue emang bisa main anjing ya kan. Masalahnya kebanyakan gue pas record tuh ya, momen-momen gue bego doang yang kesorot gitu kan. Yang gue jago-jagonya pada kegade anjing. Ya ampun. Dan kita bakal langsung bantu 1-1-nya ya guys, meskipun 1-1-nya udah menang banget sih kata gue ya, kecil kemungkinan dia bakal kalah lagi. BTW, astagfirullah, sumpah ya gue tuh rada anjay kedo, astaga tai, tai, sumpah tai anjing. Nah, ya anjing bisa tun lagi, sumpah gue merasakan tuh kan gue tuh gak asis anjir, aksel ah. Sumpah, pada kenapa sih kan bener gue kalau konten yang diupload tuh gue yang kesorotnya yang bego-begonya doang. Gue kesel anjing. Wah, udahlah cowo, gimana gue gak emosi kayak gini. Wah, udah gak gitu, gak kena lagi anjing. Woy, anjay. Nah, oke, akhirnya ya Allah, tapi darah gue segini anjir. Kok darah gue segini kena klot sih? Wah, Johnson, tai emang, wah. Astaga. Nah loh. Aduh. Cegukan gua anjing. Astaga, ada cowok. Ada GS. Anjing GS KOF. Bukan dibahas-bahas KOF tuh. Si cowok juga ada skin KOF anjir, sumpah cowok banyak banget sih skin collab-nya anjing, curang. Gak adil ah. Kapan Odette? Odette udah enggak punya skin lama banget. Meskipun kita udah tahu ya tanggal skinnya nanti rilis, tetap aja masih lama anjay. Ya Vexana, kok lu nggak ulti sih? Kalau lu ulti mati lo itu guysnya. Astagfirullahuakbar, ya Allahuakbar, mati lu anjing. Nah, syukurin. Ah, gua ngekill. Oke lah.
Oda tuh nanti rilisnya bulan April 2023 gak sih guys? Sumpah masih lama banget bangsat. Sumpah parah banget. Kalian tuh harus tahu kalau Oda terakhir punya skin tuh 2020 dan dia bakal punya skin 2023. Hah? Guys, it almost 3 years. 3 tahun anjing Oda gak punya skin, kalian pikirlah. Muntun jahat banget Odet-Odetnya di ini mulu. Dan gue dapat kabar katanya ulti Odet yang mau di revamp, di buff itu tuh enggak jadi ya. Gue udah enggak tahu anjing, enggak ngerti lah. Pokoknya gue enggak ngerti anjing. Gue enggak ngerti lah. Muntun pada anjay, untung ngomongin kita jago ya guys, anjas. Sumpah gue tuh paling seneng kalau gold laner jago ya kan, karena gold laner tuh kayak oh, gila sumpah ini jago emang won-wonnya bangsat, namanya panti jomblo lagi, astagfirullah. Sumpah lawak banget anjing orang-orang, tapi nggak apa-apa ya. Yuk kita n nggak bisa di n ya anjing, belum ada yang jebol towernya. Ya ampun, yang ada tower kita yang jebol. Ya Allah, ini ada Johnson gak sih guys? Ya Allah, gue ngeri anjing. Guys, ini kita tuh menang kill, tapi kagak ada ngapus tower anjing, gimana dah? Tai lah. Jam. Anjing lah, cowok. Kalian kelamaan ininya. Bangsul. Tenemen now we fresh. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gua kesel sama GS. Sebenarnya GS itu tuh not a hard thing kalau hero kita lincah juga ya, karena GS tuh di sini kan hero satu kali combo. Ah, gua nangis. Tai, sumpah ini tai anjing. Ya, acara stun lagi anjing lah. Wah, mampus. Enak enggak padang? Tapi cowoknya kok nanggung gitu sih nyepaknya. Wah, udahlah. Nah, oke, GS dapat turtle. Iya, ampun. Gua udah cukup banget nih sama musuhnya, bangsat pada gua muda. Wah, ini lagi badang tai guys. Oh my god, tai. Aduh. Ya Allah, please, hidung gua udah kayak apaan ini anjing. Ya ampun guys. Kita clear minionnya dulu ya. Astaga. GS tuh killnya 4. Kalian kalau diingat-ingat, gue berapa kali mati sama GS. Jadi ini bahkan gold aja masih menangan gue anjay tadi. Iya ini masih juga sih, tapi OTW di balap. Maksud gue kayak dia beneran makan dari gue doang, karena gue emang susah banget ya buat escape hero-nya. Ya ampun cocok. Gue gak suka hero kayak gini tuh ya. Gimana ya, sebenarnya sama aja sih ya kayak Odette gitu. Tapi Valir ini dia tuh udah lemot, tapi dia tuh poke, ngerti gak sih guys? Poke tuh damage-nya poke, bukan burst. Jadi kalau kita dalam keadaan lagi dikejar-kejar, lagi panik gitu, kita tetap gak bisa ngekill musuhnya. Wah ini mati nih, mampus anjing, mampus. Wah udah cowok, alhamdulillah. Akhirnya gue ngekill GS ya setelah mengamuk ya. Bangsat GS, bangsat kau. Triple anjing cok. Wah cok, enak gitu dong. Ya Allah guys, kalian apa gak capek ya dengerin gue kayak begini mau anjing. Ya ampun. It's apa ya, it's a natural response. Yah, tai. Gua lagi ngehit minion lah, malah ke jungle ngehit tai mentok. Ah, bilang tai itu sekarang enak banget ya. Kenapa ya, guys? Oh, ada Johnson guys. Ya Allah, guys, gua panik anjing. Cok. Astaga. What the fuck? Ah, gua kesel anjing. Ah, kenapa sih tai anjing? Waduh. Lah, giliran kayak gitu dia enggak mau GS anjing. Wah, udah cok. Kesel gue anjing, GS tai, mana lu anjing. Cok, ini gue keselnya beneran kesel nih ya, this time nih ya. I kesal sangat nih dengan GS nih ya. I kesal sangat nih GS nih anjing. Cok. Wah malah kapur dia hilang anjing. Apa sih? Cok, GS-nya mana cok? Wah udah cok. Wah, gue nangis anjing. Cok, ah
curang, guys. Bisa hilang secepat itu. Wah, astaga, ada Johnson lagi. Anjing lah, habis gue lagi yang ditabrak. Ya Allah, hampir ya Allah. Untung gue sembunyi. Gue nangis, anjing, kalau gue ditabrak lagi. Makanya gue sengaja gak keluar map. Semoga, maksudnya supaya. Mampus, anjing. Syukurin, bangsat. Enak gak? Di-recallin gak? Hei, bercanda. Boleh gak di-recallin, kak? Nih, kak, nih ada Phoenix-nya nih, kak. Bukannya mau pamer, tapi gue mau pamer gitu loh. Iya, Hayu. Atau gue OTW beli Winter sih kalau di combo. Wah, anjay. Lord Vex sana menyelamatkan kita. Anjay, killing spree ya. Killing spree nih, bos. Ih, ampun. Ditabrak mulu sih gue sama Johnson. Kalau enggak ya gue gak mati, anjing. Nah, nih lihat aja nih, gue gak akan mati lagi nih. Lihat aja nih, gue ada killing spree nih. Killing spree. Sumpah nggak killing spree gue apa artinya ya. Maksudnya gue tahu itu kalau udah ngekill 3 tanpa mati kan. Tapi maksudnya killing spree, what does it mean killing spree? Spree, what is spree mean? Wah, enak nggak didorong? Enak nggak? Remshot gue salah arah lagi ya, nying. Tolong! Wah, ngeri gue aja. GS, lu tadi selamat lu ya, hoki lu ya, GS, ha? Lu tuh hoki, gara-gara lu tuh nyidup gua berhasil. Kalau diadu jarak sama gue, menang gua lah, bang. Sul. Apalagi gua tuh kan hobinya tuh kalau pakai mid tuh full damage gitu kan, bodoh sebenarnya. Tapi gua senang dengan damage gua yang super berasa gitu di musuh gitu kan. Pus tower. Wah, gila, ini pusher banget nih Adinet nih, pusher anjing lo, pusher. Bangke lah. Kita dorong minionnya biar mereka enggak bisa menahan minion kita yang comel-comel. Ah, ternyata gua enggak lihat. Ih, gila, tim kita pada 77 anjing ngekillnya. 777. Wah, gila, udah kayak bentuk apa itu 777? Guys, di tempat kalian tuh sekarang lagi musim hujan gak sih? Kayak alasan gue pilek-pilek sekarang tuh ya gara-gara hujan, anjay. Ayo, panti jomblo, be careful. Oh iya, guys, to be honest, kata gue skin yang Valorant ini tuh lebih bagus ya dari segi outfit gitu. Mana? Cowoknya. Loh, ngapain dia ulti, anjay? Astagfirullah, gue udah cukup. Gue udah anjing. Kapan ya Winter di buff kayak cooldownnya lama banget anjing, 100 detik, coy. Aduh. Kita open map dulu. Yo, di sini enggak ada ya. Coy, gue kesel banget. Sumpah, gue tuh kalau mati tuh beneran gara-gara ditabrak Johnson. Tuh kan tuh, boge es dia anjing, coy. Kenapa sih dia sebawa GS ya? Emang enak sih ya kan kombonya sama GS. Astagfirullah, ada Valir. Ada Valir, maksudnya gue Valir, anjay. Nah, ya Allah, cowok, gak apa-apa deh. Gue juga gitu nyepaknya soalnya. Ada Johnson! Oh, kirain dia jadi mobil, anjay. Wah, ini enak banget nih kombonya nih. Ya kan, kalau pada kagak mati, wah udah, cowok. Wah, skill gue pada gak ada, anjir. Ah. Cok, please lah. Astaga, tai sih. Sumpah yang namanya GS lu tai anjing. Wah, skill gua gak tahu arahnya kemana gara-gara gak ada orang, anjir. Ya ampun. Astaga, GS, ya Allah. Gua tuh ada Winter ya, tapi gua tetap panik gitu kan. Gara-gara tiap gua tuh diapa-apain gitu, pasti posisinya gangbang. Why if no one see this? Nah, gitu dong. Ya ampun. Cloud-nya lepas mulu, Dax. So, gua anjing ngebut banget, cok, jalannya, cok. Wah, udah, cok. Wah, mampus, GS. Nih, ada recall-nya nih, Phoenix. Mau nggak? Ini skin gua namanya Phoenix Iki. Ya, recall-nya juga Phoenix dong.
ada lawan nggak deh? Iya ampun, akhirnya kita sampai di base musuh. Kayaknya gue dari astagfirullahaladzim, ya Allah wakbar. Ya Allah, untung gue winter anjing. Sumpah tuh, I'm so stressed out. I'm so fucking stressed out. Cok, wah udah. Gue nangis anjing, cok. Guys, end. Gue gak end dah. Gila ya, sampe gue tuh udah toxic banget. Gue, by the way, gue gak peduli ya sama yang bilang gue toxic, kak. Ya udah kan gue, bukan lo gitu. Kalau lo gak suka lo, udah sana pergi jauh-jauh. Lo tuh gak diajak. Ya ampun, kita gold anjay. Tuh kan tuh GS tuh banyaknya tuh ngekilin gue doang. Bangsul, tuh kan. Damage kita juga bukan kaleng-kaleng loh, anjas. Okay guys, I think that's all my honest review from this skin. See you guys on my next video, alias Sicilian Collector. Bye bye.